Hai semua, bertemu kita kembali di channel Tompina Introducer. Kali ini Tompina akan masak satu menu, yaitu ikan masak kunyit. Oke, ikan masak kunyit, dan kita lihat bahan-bahannya dan cara untuk masak. Dan sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Thank you very much. Jom. Okay, guys, bahan-bahannya adalah kita sediakan ayam pula. Okay, ini ikan, kepala ikan lah. Kepala ikan masak kunyit, ini kepala ikan yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong kecil. Dan kita juga perlu sediakan kunyit, sebab ini masak kunyit. Satu biji tomato, beberapa batang ini biji lada besar, satu biji bawang merah besar, beberapa ulas bawang putih, dan satu ulas sederhana besar halia. Oke, dan kita juga perlukan kunyit pula. Ini asam jawa, memanglah kita perlu kunyit kan, dan seterusnya kita perlukan asam jawa. Ya, ini saja bahan-bahannya. Jadi semua itu kita akan, bahan-bahan tadi kita akan blender ya. Kita akan blender, karena ini blender, blend. Kita akan blend, oke. Okay. Ini blender, kita akan blend, oke. Okay. Kita masuk ini kita masuk yang sudah kena tiris sedia, bawang putih, halia, kunyit. Ini bawang besar pun kita potong-potong. Oke, kita panaskan sedikit minyak. Minyak sudah panas, kita masukkan bahan-bahan yang sudah di blend tadi. Kalau begini kita boleh tambah kunyit lagi ya, serbuk kunyit kita boleh tambah lagi, sebab dia tidak berapa kuning, jadi kita tambah sedikit serbuk kunyit supaya dia kuning, kekuning-kuningan. Yeay. Kan asam jawa tadi, tetapi air saja ya, biji kita buang, kita ambil yang asam saja sedikit. Oke, sudah mendidih, kita masukkan ini serbuk lada campuran sedikit saja dulu. Kita masukkan saus ikan. Kita masukkan sedikit ajinomoto. Sedikit gula. Oke, garam kita masukkan kemudian, sebab itu sos ikan sudah sudah masin. Kita biarkan dulu. Dan kita masukkan ikan.
Kepala ikan. Wow. Sedap nih. Oke, kita tutup. Biarkan beberapa menit ya. Oke, sudah beberapa menit. Kita gaul, tapi jangan terlalu kasar supaya ikan tidak hancur. Oke. Kita coba ya. Mesti coba. Apa perlunya? Pedas juga nih. Kita perlu gula sedikit. Saya rasa sudah masin, tidak perlu kita letak apa? Tidak perlu letak garam sebab tadi saya tuang banyak sedikit itu saus ikan, jadi saya rasa dia sudah oke lah. Coba sekali lagi. Oke, sudah kurang 5 menit ya, masak, kita tutupkan api. Bismillah. Kepala ikan masak kunyit pemenang introducer. Selamat mencoba semua. Jumpa lagi.